Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Baking and Cooking ala aku. Di video kali ini aku akan membuat kue yang gampang banget buatnya, cuman setengah jam aja ya. Cuma 10 menit diaduk, 20 menit dipanggang, jadi cuma setengah jam. Ini namanya karang kacang. Ini tuh rasanya enak banget ya, hampir kayak beng-beng gitu. Kalian jangan lupa subscribe channel aku ya, karena aku masih butuh banyak dukungan dari kalian. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Nah, ini bahan-bahannya cuma kacang, vanili, gula, telur, coklat, dan susu. Kita campur aja. Nah, mula-mula kita kocok telur dan gula pasir. Gulanya sampai larut ya teman-teman. Kalau misal mau cepat bisa gunakan gula halus. Diaduk aja sampai rata. Nah, kita masukkan vanili bubuk serta garam, kemudian kita aduk sampai rata. Sampai gulanya larut ya. Nah, kemudian kita masukkan susu bubuk serta coklat bubuk dan kita aduk hingga rata. Nah, hingga seperti ini ya bentuknya. Setelah seperti ini, kita masukkan kacangnya. Langsung kita masukkan semua. Misal kalian tidak suka kacang, kalian bisa menggunakan almond atau kacang-kacangan yang lainnya. Kita masukkan dan kita aduk saja hingga rata. Gunakan spatula ya, jika menggunakan whisker kalian lebih sulit. Nah, tinggal aduk saja. Dari proses mengocok telur sampai mengaduk kacang ini kita cuma butuh 10 menit aja loh. Gampang banget kan? Nah, setelah itu tinggal kita bentuk karang kacangnya. Kalau aku suka bentuknya kayak beng-beng itu ya. Kalau misal kalian lebih suka bulat tidak masalah. Nah, setelah semua tercetak, kita panggang di suhu oven biasa aja 170 derajat selama 20 menit dan tadaa.
jadinya nanti akan cantik sekali karang kacangnya, dan ini tuh enak banget dan tahan lama. Kalian harus coba resep ini ya. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.